Oke, kita sudah ke rumah Bang Arya, Arya Haryanto ya, yang punya Facebook Arya Haryanto. Dan saya takjub sekali dengan cucak hijau ini, bener-bener full isian, murni mutlak bendera merah semua ya guys, mengalahkan semua dan tentunya juara satu ya. Ini udah berapa kali Bang? Udah nggak hitung lah. Ya sayangnya ini trofinya diambil keponakan terus guys. Jadi nggak bisa di review lewat video saya. Ini burung asalnya dari mana Bang? Dari Anda sendiri nih. Kamu ini mana? Padahal saya sudah tahu tapi pura-pura tanya guys. Iya ini burung dari saya. Dulu dari saya ya, burung dari saya. Lalu saya jual 5 juta ke Mas Arya karena berhubung saya fokus ke lovebird ya, karena sampai sekarang belum sampai konslet, belum bisa memecahkan konslet mangap. Jadi burung-burung kicauan saya jual ke teman-teman sendiri. Tapi waktu lagi waktu sama saya paling juara 2, juara 3. Gak tahu kenapa setelah di Mas Arya itu jadi mewah sekali guys, isiannya mantap semua. Perawatannya gimana Mas Yanto? Perawatan burung ini termasuk burung aneh nih, nggak mau mandi, nggak mau jemur. Jadi burung ini nggak pernah mandi, nggak pernah jemur. Oh. Burung aneh ini. Nggak pernah mandi, nggak mau apa, nggak pernah mandi dan nggak pernah jemur. Karo orang itu udah kayak gembel. Nggak jemur jadi sih, nggak mau kering dia, nggak mau jemur. Aduh, susah sekali settingannya guys. Barangkali mau bertanya sama Mas Haryanto, settingan lapangan gimana? Settingan buahnya gimana? Gimana Mas Yanto? Hariannya gimana hariannya? Kalau harian biasa sih, kayak burung-burung biasa lah. Cuma kalau mau masuk ini masuk ke lapangan, dia kasih kenyang dulu. Apa jangkrik ke? Kesukaan dia jangkrik ke? Apa ulet ke? Pokoknya kasih kenyang lah. Sampai dia udah nggak mau makan lagi. Udah bentar-bentar di chest, kerodong, dikasih masteran, udah gantang. Tuh bro, dengerin bro ya. Kalau gantang nggak usah lama-lama, langsung gantang aja, nggak usah nunggu-nunggu yang lain-lain. Tuh. Nggak factor itu tiru namanya. Buat yang lain. Buat Anda. Jadi nggak usah, kita itu nggak usah terlalu ambisi mempunyai burung juara itu, santai seperti Mas Arya seperti ini ya. Nyatanya di lapangan talk chair. Tadi lihat sendiri kan videonya. Mantap. Nah, sekarang saya mau tanya, ini burung udah ditawar berapa? Enggak dijual jadi enggak ditawar. Beli sama saya 5 juta guys, kalau saya beli 10 juta gimana? Boleh enggak mas? Enggak lah. Waduh, ditawar 10 juta enggak boleh guys. Aduh. Minanya berapa guys? Minanya berapa bang? Aduh sorry. Minanya berapa? Minum kopi dulu. Buat kondangan dulu lah. Enggak dijual sementara, enggak dijual ini. Waduh, beli 5 juta guys. 5 juta saya tawar 10 juta sekarang cash enggak dikasih. Ya dulu saya menyesal. Terus, lagi nih, si Wage, Cak Ijo yang dulunya sama Wage itu, yang Facebooknya ada itu, sama Mas Pebi juga ini dapat beli nih. Sekarang ada di Bogor juga, ini masuk terus dia, tiket 80-70, selalu masuk dia. Burung-burung dari saya itu memang berkualitas, guys, ya. Saya itu memang orang kecil. Kecil apanya dulu. Ngopi lagi, ya. Oke, sengaja ini video saya tampilkan pertama karena biar Anda itu penasaran. Seperti apa kelanjutannya? Simak dulu video berikut ini. Sudah cukup ya Mas? Sudah cukup. Oke, siap. Simak video berikut ini ya guys. Mantap. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Kuncinya di sini. Guys.
Bang Yadno, selamat bang, juara satu bang. Mutlak ya. Bang, tadi nomor 14 gimana bang? Oke, mantap. Misalnya apa aja bang, tadi bang? Misalnya cuma satu lagi, cuma panjang banget. Berarti kerjanya ada. Terima kasih bang. Saudara Haryanto juara satu guys, juara satu guys, juara satu. Tadi cucak hijaunya ya, juara satu.